ke Ketanggungan, saya nanti naik kereta api Progo, ya. Ini adalah jadwal baru kereta api Progo di KPK 2019. Sebelumnya kereta api Progo tidak berhenti stasiun Ketanggungan, tapi saya mau cobain kereta api Progo karena nanti akan berhenti stasiun Ketanggungan. Nanti perjalanan sekitar ya 4,5 jam lah. Nanti keretanya berangkat pukul 15 lebih 20 menit. Saya berada di ekonomi 6, tapi nggak di pinggir jendela ya. Jadi nanti triknya seadanya aja. Nanti kita triknya seadanya aja karena situasinya juga rame, kereta ekonomi. Jadi ya, ya seperti itulah pokoknya. Ya, oke, ikuti terus perjalanan saya dengan kereta api Progo. Akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 8 jam 34 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi waktu kami yang bertugas pada perjalanan kami. Informasikan bahwa selama dalam perjalanan, apabila Anda memiliki keluhan, kritik, ataupun saran seputar pelayanan di atas kereta api, Anda dapat menghubungi nomor kontak yang tertera pada papan nomor petugas dalam perjalanan kali ini. Terima kasih. Demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan untuk tidak merokok, baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. For our convenience, please let's move on the train. Passenger who gets on the train, we are getting off you in the next station. Thank you. Thank you.
depart. Arrive at Wadas Station. For those of you who will end your trip at Wadas Station, please prepare yourself. Ya teman-teman, ini kereta api Progonya sudah berjalan meninggalkan stasiun Wates, langsung dipacu dengan kecepatan tinggi. Suasana di kabin kelihatan sangat ramai, tapi di samping saya belum ada jejerannya. Saya sengaja milih kursi lorong karena untuk mengantisipasi sulit turun karena nyampe ke Tawangan sudah lumayan malam, jam 8 malam nanti. Jadi sengaja milih duduk lorong, enggak pinggir jendela. Oke, untuk review saja, saya berada di ekonomi 6 KA Progo dengan nomor kereta K300003, kereta ekonomi buatan tahun 2000, urutan yang ketiga. Saya berada tepat di bawah AC, ya, di bawah AC, jadi rasanya adem banget. Oke, saksikan trip seadanya ini dengan kereta api Progo sampai stasiun Ketanggungan. Ya, stasiun Kutoarjo, di sebelah situ ada kereta api Taksaka. Stasiun Kutoarjo, lama tak kesini. Teman-teman, ini sekarang sedang berhenti stasiun Prembun, entah ini BLB atau berhenti normal, saya nggak tahu. Dan di depan saya ini ada kereta Pleser dengan nomor Pleser 0916 CSM, nggak tahu pokoknya kayak gitulah. Ini kereta Plesernya nggak tahu mau berangkat kemana. Karanganyar Station.
Teman-teman, saya sekarang pindah ke kereta makan. Saya mau makan ya nasi krengseng sapi. Nanti kita unboxing seperti apa nasinya ya. Ya, stasiun Kroya. Karena sesuai dengan PT Kereta Api Indonesia Persero dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kami informasikan kembali sesaat lagi kereta api Persero akan tiba di stasiun Kroya. Benar-benar paling banget melihat stasiun Kroya. Ya. Ini stasiun terbesar di Jawa 5 mengalahkan stasiun Purwokerto. Oke, kita kembali masuk ke kereta, akan segera berangkat. Oke. Dear passengers, in a moment, Progo train will arrive at Purwokerto station. For those of you who will end your trip at Purwokerto station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Teman-teman, kita sudah sampai di Kota Mendoan, Stasiun Purwokerto. Masih 1 jam lagi perjalanan menuju Stasiun Penanggungan. Terus ikuti perjalanan saya di Kereta Progo. Sudah mulai ngantuk. Teman-teman, ini kereta api Progonya sudah melewati stasiun Songgom. Artinya beberapa saat lagi kereta api Progo akan tiba dan berhenti di stasiun Ketanggungan, tempat saya akan turun nanti. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya yang apa adanya ini. Tetap saksikan terus video dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.